Saya selaku Kapolres Bontang mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak PT Badak LNG karena hari ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang diserahkan kepada Polres, dan kemudian kami Polres nanti akan menyerahkan kepada masyarakat yang akan membutuhkan. Dan ini adalah wujud kepedulian dari perusahaan PT Badak yang ada di Kota Bontang, dan bersama-sama dengan seluruh instansi yang ada, stakeholder yang ada, termasuk Polri di Polres Bontang ini, untuk bersama-sama untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Badak LNG dalam hal ini dalam peduli COVID-19. Kali ini Badak memberikan kepercayaan kepada TNI, khususnya Kodim dan jajaran TNI yang ada di Kota Bontang untuk menyalurkan apa yang diberikan oleh PT Badak, yaitu paket sembako. Kita lihat bersama, di sini ada beras, kemudian ada mie instan. Nantinya akan kita distribusikan, kita salurkan kepada orang-orang yang terdampak, kepada masyarakat yang terdampak. Nanti akan kita tambah lagi ya dengan paket sembako lainnya, sehingga ini benar-benar dirasakan keberadaan dari Badak LNG di tengah-tengah masyarakat dan TNI yang ada di Kota Bontang. Saat ini Badak LNG dengan tahapan lanjutan memberikan paket sembako itu sebanyak 80 paket beras 10 kg dan mie instan sebanyak 80 paket juga. Jadi rangkaian ini adalah dengan TNI Polri. Jadi nanti dari TNI dan Polri kita dalam rangka memberikan bantuan berupa paket sembako agar masyarakat yang terdampak nanti akan dibantu melalui instansi Polri dan TNI.